Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan Lucing Official. Oke, barusan kita dapat telepon dari teman-teman Damkar Kota Padang tentang terkait rescuean. Jadi rescuean satwa-satwa di sini diakibatkan kemarin pada tanggal berapa kemarin? Jadi hari Jumat kemarin itu pasca Kota Padang kebanjiran, jadi lumayan besar ya banjirnya, teman-teman bisa lihat di berita-berita. Nah, buat teman-teman pecinta reptil sendiri, kita juga open dalam artinya untuk membantu masyarakat agar merescue satwa-satwa yang ada di Kota Padang. Nah, teman-teman, biar teman-teman dari pecinta reptil, itu dibantu oleh teman-teman pemadam kebakaran sendiri untuk rescuean, untuk penyelamatan satwa. Nah, teman-teman dari pecinta reptil sendiri kemarin sudah mendapatkan lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi ada 2 baby sanca batik itu di Puskesmas Alai tepatnya di Kota Padang. Dan satu sanca batik berukuran 2,5 meter itu di depan Basko yang viral kemarin di Instagram mungkin ada. Dan satu biawak itu di Komplek Jati. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman damkar yang ngantarin hewan di sini. Kebetulan ada Bang Arya dan Bang Razi terkait dengan satu-satu yang telah diselamatkannya. Jadi jangan lupa saksikan terus dan Taking Official. Oh iya, satu lagi, kemarin dapat satu ekor ular pelangi, satunya lagi lepas karena yang merescue itu ibu-ibu. Biasalah, belajar-belajar nangkap ular ya kan. Oke, saksikan terus dan Taking Official. Bye-bye. Bang Arya sama Bang Aziz, Bang. Ada, Bang. Yang ini ular-ular yang masuk ke pemukiman warga di Kota Padang karena banjir kemarin. Jadi ada berapa ekor, Bang Arya? Ada 5 ekor ya? Ada 5 ekor. Nah. Jadi di dalam ini ada 4. Ada 4 dengan Basko kemarin. Dan ini ada 2 berukuran lumayan besar. Nanti kita akan buka unboxing. Dan ini diselamatkan semua oleh teman-teman damkar sendiri. Terima kasih, Bang. Di mana-mana ya lokasinya, Bang? Di lokasinya yang setahu Abang lah, setahu Abang. Di Rasuna Said. Rasuna Said sama Katib Sulaiman di Jalan Pramuka. Oh, di Katib Sulaiman Jalan Pramuka. Berarti masih di perkotaan juga. Jadi yang Jalan Pramuka ini sebenarnya tepatnya di depan Transmart Kota Padang ya, Bang. Iya, ya, dekat AKBP. Oke, kita akan unboxing dulu yang 2 lagi ini. Untuk kita lihat cek dulu kondisi dari satwa tersebut. Ikutin terus dan Taking Official. Ya, tadi lagi kafe, Bang. Oh, iya. Buka lihat. Oh. Lalu tekanannya siap bukan kan kalau tidur kok. Ayo, Cak. Ayo, Cak.
Ba tao. Kamunta, hindi mo chong. Eh, marekam na. Ano si Minawa? Ano batang? Korban banjir. Bang, ano sa apo niya, Bang? Iya, iya. Takot tangan ba? Ha? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Iya. Ano ba? Kita muka lah.